kita turunkannya, mau kita rubah kruk as atau selang seher, kita main kruk up. Mohon maaf, di pinggir jalan dan di bengkel, jadi suaranya agak bising. Montir luar biasa ini. Ini mau upgrade ini. Coba stroke up. Dan kita untuk membersihkan mesin, kita bersihkan pakai bensin. Ini khusus untuk mencuci seperangkat engine. Ini teruji ya kalau untuk mencuci ya mas ya. Luar biasa ini. Ini spesialis mencuci. Oke. Okay. Itu kita akan ganti ini. Kita akan ganti menggunakan BRT ya. Ini kita akan rubah dari standarnya supaya makin jos. Ini rekomendasi banget ya untuk teman-teman yang nanti akan mengganti as terus tang sehernya. Ini dari BRT ya. Dari BRT kita akan ganti, nanti kita akan coba pakai mesin. Luar biasa ini. Mesinnya kita bongkar untuk mengganti crankcase supaya makin jos ini. Kita nggak tahu ya, motornya sampai di awut-awut begini. Semuanya dibersihkan. Membuka apa itu? Oh iya, kopling ini nih untuk membuka kopling, luar biasa ya. Ini kayaknya semacam alat saktinya peri ya. Motor CRF-nya ya. Upgrade. Ini menggunakan seher 67 sih, belum 70 ya. Proses penggantian kruk as. Ini yang ori. Ini yang ori kita ganti sama yang BRT yang ini. Perbedaannya bisa kita lihat di sini. Ini perbedaannya sangat jauh. Ini di bawah. Nah, ini udah naik. Ini yang orinya, ini yang BRT. Kita akan coba saja ini sekitar 2 milian naik. Ini sangat beda. Ini pendek. Ini agak panjang ya kan. Proses pemasangannya kita nantikan seperti apa hasilnya. Dari stang sehernya juga beda. Ini yang BRT tebal dan panjang, ini tipis. Ini sangat tipis. Ini tipis, ini tebal. Ini yakinlah kan lebih kuat. Ini tidak akan terpelintir ya. Kalau ini kecil, pemasangan kruk as. Ini kita pakai kruk as yang baru. Ini montir canggih, recommended. Rakitannya, proses perakitannya, kita rakit kembali. Sehari juga selesai. Tengah hari ini beres. Kita unboxing knalpot GP7 tipe RS ini ya. Ini khusus untuk bore up. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau bore up motor CRF, knalpotnya pakai ini. Recommended nih lah. Ini teknisi engine terbaik ya. Dunia akhirat lah pokoknya mah. Ya mang ya. Mantap, pasang mang, coba mang lah. Knalpotnya kita akan coba pasang guys di Honda CRF nih. Ini sudah bore up 67 ya. Stroke up 4 mili. Ya sekitar 230-an lah. Lebih sedikit paling.
knalpot lamanya ini standar. Kita coba pakai GP7 aja lah, recommended lah, coba. Ini agak sedikit berisik-berisik ya, karena pinggir jalan. Untuk teman-teman yang mau bore up motor, mau upgrade ya, biar tenaganya makin joss, powernya powerful, ini rekomendasi nih di Laksana Motor ya, Bandung Barat. Cukup lah, mantap. Garansinya seumur hidup ya kalau di sini. Ini mekaniknya sudah nggak sabar. Pagehannya lah, eta baunya pagehan. Nah, kita coba pasang sajalah. Nanti suaranya mau jadi suara uncuing juga nggak jadi masalah lah. Yang penting sudah dilaksanakan. Tuh, coba pakai GP7. Dan sudah terpasang. Kita sudah selesai memasang. Ini gimana nih hasilnya nanti? Kita akan coba tes. Langsam.